sini. Sedang menunggu utret. Iya, sedang sembahyang di gereja. Lalu, sudah mempunyai janji. Kita akan main-main nanti. Aku ikut boleh kan? Bermain-main dengan kalian. Boleh. Kalau begitu, aku antarkan belanjaan dulu ke rumah ya. Bentar ya. Kok kayak perempuan pakai belanja segala? Oh ya enggak, pokoknya harus bantu ibu. Bentar ya. Ya. Tunggu ya. Hari Pendidikan Nasional tadi. Setiap tahun, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan macam-macam kegiatan. Di antaranya... Loh, Bu. Usra mau main dengan Unyil dan Ucrit ya, Bu? Boleh kan? Boleh, kau main-main. Tapi kau harus menyapu halaman dulu. Dan oh, bisa. Yang bersih ya, nak? Nyil-nyil. Hei, Ucrit. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sudah sembahnya? Sudah. Kita main-main yuk. Mainnya kemana? Ke rumah Usra. Yuk, yuk. Ucrit. Bro, kalau menyapu, jangan begitu. Tidak bersih. Ya, Bu. Ingat, pepatah mengatakan, kebersihan pangkal kesehatan. Kesehatan untuk dirimu sendiri, untuk lingkungan, termasuk untuk rumah ini. Ngerti? Ngerti, Bu. Rumah ini kita dapat dari Perumnas. Dengan susah payah. Kau tahu? Tahu, Bu. Adalah suatu pekerjaan yang sangat mulia. Apa yang dilakukan ini? Tro, sudah ya? Ya, Bu. Merupakan kegiatan yang terpuji anak-anak. Dan Tro, termasuk pula kegiatan yang sangat tepat dalam rangka. Kita main-main yuk. Kita main tahu petis, Tro. Ah, nggak bisa. Jadi, aku harus nyapu dulu nih. Wah, gawat nih. Kalau begitu, kita bantu yuk. Yuk. Boleh. Mana sapunya? Sapunya di belakang tuh. Yuk, kita ambil yuk. Yuk. Kamu duduk, ya? Eh. Iya, Bu. Nah, itu sapunya betul. Aku di sini ya, Sro. Ya. Ya. Nyapunya yang benar ya? Iya. Ya. Harus bersih loh. Iya. Itu Unyil, macam-macam. Ada anak-anak yang sudah tahu gini. Oh, aku mandu. Yuk, kita main yuk. Yuk, ayo. Dan membaca. Ya, harus banyak latihan, Pak. Ayo, kita di sini yang lebih banyak. Yuk, yuk. Yuk. Umpimba. Mainnya curang sih.
Nano. Sama dompetnya ini. Jangan. Nanti kita akan lulus loh. Nanti saja kita ambil. Ya? Ya. Nah, aman. Yuk, sekarang kita ambil. Ya? Ya. Nano. Wah, sip. Uangnya banyak. Kita ambil saja sebagian untuk jajan. Ya? Jangan, Mil. Itu tidak baik. Kasian kan kakek. Siapa tahu uangnya untuk anak cucunya. Yuk, kita kembalikan. Ayo, yuk. Hey, sini dompetnya. Jangan, ini dompet punya kakek yang tadi. Ya, Trip? Iya. Dompet kakek yang tadi? Itu dompetku yang jatuh di sana. Ayo, berikan enggak? Berikan sini. Berikan enggak? Awas kamu ya. Ayo lari, ayo yuk. Hei, hei, berhenti. Hei, jangan lari. Lelelelelelo, wena, aduh, matri aku, sing jenenge dompet sing nangan di parane. Lelelelelo, aduh, aduh, ada yang hilang, mbah? Itu loh yang namanya dompet kok nggak ada toh nak. Lawang tadi masih ada loh, malah tak kempit-kempit barang kok. Tadi si mbah lewat mana? Ya lewat sana. Awas, berhenti ya, ayo berhenti ya kamu, ayo. Lo isi dompet Simba apa itu? Ya macam-macam, ada surat, ada keterangan, malah seluruh uang pensiun saya lho nak. Oh, Simba dari ambil pensiun ya? Wah, kalau begitu kita kembali ke sana, Mbak. Kalau masih di sana. Tolong ya nak Jawi, ya. Adalah uang pensiun. Lihatnya kemana? Tadi saya lihat dia belok dekat pagar. Aku takut, ngeri. Kalau nggak salah, wong saya tadi lewat sini lho nak. Tapi kok nggak ada ya? Cari dulu mbak. Iya ya. Mana itu dompet? Wah nggak ada mbak. Wah ya mbak ya. Ya kita terus cari ke sana mbak. Istirahat di sini saja ya. Iya ya. Lah, mencuri jambu ya? Tidak pak, kami sedang istirahat di sini, tidak mencuri jambu. Gak usah istirahat sini, ayo pergi sana, jauh dari sini. Ya ayo. Pak. Ayo cepat. Ayo yuk. Yuk. Pak, numpang tanya pak. Apa tadi ada anak dua, yang satu pakai peci, yang satu mulutnya monyong? Ada. Mana, itu pak? Tuh, sana. Itu sana tuh larinya. Jalan sana? Ya. Oh ya, terima kasih ya pak ya. Biar saya cekat sini nanti. Terima kasih pak. Penjahatnya di mana? Tidak tahu. Tidak, pak. Ayo, pak. Kasihkan pak. Mbah, ini dompetnya mbah. Aduh, terima kasih. Tapi mbah, teman saya ditangkap penjahat di sana mbah. Di mana? Di sana, di dekat gereja. Dekat gereja? Iya, cepat pancit. Oh iya, mbah, saya tinggal ya mbah. Saya akan bantu ya, anak itu. Iya. Aduh, mari, ya mbah. Mari, dik. Ini ada uang sedikit buat cucu ya. Jangan, Mbah. Terima kasih. Ambillah uang itu untuk keperluan keluarga Mbah.